Nah, mana Cak? Halo, itu jelek banget ya? Iya. Dulu. Bener. Kita ada di Jagarawa, teman-teman. Dan sekarang kita mau mencoba makan malam. Itu ada spot foto. Dulu belum ada ya. Ini tempat paling memorable ya. Memorable. Bener kan? Aku enggak bohong. Buat kita berdua. Karena ini tempat kita dulu tunangan. Oh gitu. Dulu dia melamar aku di sini. Ya, terus dulu foto-foto buat prawed apa prewed. Prewed. Di sini. Oh, di sini juga ya. Tapi sekarang jembatan cintanya udah enggak ada. Enggak ada ya. Coba entar kita lihat belakang. Terakhir kita rubuh kayaknya sama kita berdua dulu. Oh, gitu. Kita lihat belakang. Kita tempat makannya ya. Kita review. Ini Jagarawa adanya di mana nih? Cipondo biasa, samping aja Kokom. Tangerang Banten. Tangerang Kota, oke. Ini aja baru nih ya spot fotonya ya. Cakep nih. Udah, entar kita coba. Yuk, ciao nyonya. Dadah. Ini enak nih, Kitela rasa cabe rawit. Ada lagi. Makanan kesukaan aku. Tempe rasa cabe rawit. Kalau dia bilang makanan kesukaan dia, agak-agak bahaya. Dimakannya cuma dikit doang. Iya. Oh, coba kalau kesukaan. Oh, kesukaannya ada. Kita catat. Yuk. Ini lagi ada acara nikahan. Tahu kalau begini bukan nikahan, ini wedding namanya. Dulu kita di sini tapi di atas. Dulu kita di atas ya. Di atas lantai, lantai duanya. Tuh kasih kita ke samping nih, kakak tuanya udah mati ya. Kakak tuanya kalau nggak tahu kemana kakak tuanya. Ini udah mati. Ada burung kakak tua. Mana Cik? Kita mau makan di dekat danau. Oh, di belakang danau, ya danau Cipondo. Cakep banget nih. Nah dulu kita di atas sini dulu nih. No, lantai 2. 4 tahun yang lalu. Berapa? 4 tahun yang lalu. 4 tahun. Tanggal 16 Oktober. 2016. 16 10 16. Oh. Nah, di sini nih. Si Kupret ini melamar diriku. Nyonya lagi pilih menu. Tadi kamu apa nasi goreng Jagarawa ya? Nasi goreng Jagarawa ya? Nasi goreng Jagarawanya satu. Nasi gorengnya pedes kan? Nasi gorengnya pedes nggak? Boleh. Ya, pedes. Sedang ya? Mau ini dong mas. Udang sambal pete ada. Udang sambal pete. Terus mau kerang yang darah, kerang darah. Kerang darahnya kosong banget yang hijau. Ya udah boleh kerang hijau. Masak apa? Saus Padang. Saus Padang boleh. Dari SMA dari Sinarmas yang merasa. Entar entar kita lihat hasilnya. Itu di sebelah ada wedding. Ramai banget. Sama nasi putihnya dua ya? Nasi putih dua aja. Cukup. Gue kan ada nasi goreng Jagarawa. Iya, satu aja kali ya. Takutnya nanti kurang. Ya nanti boleh deh nanti nambah lah kalau misalnya satu dulu. Nasi putih. Dari sini ke sini ke sini. Kira-kira mana yang lebih mau itu doang mas, teh tawar anget atau pizza? Yang pizza boleh satu pizza. Udah itu aja. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Nah, apa aja nih, Cek? Hai, kita pesennya udah datang. Kita kalau makan di sini selalu makan ini nih. Nasi goreng Jagarawa, menu favorit. Murah, enak, simple. Isinya banyak. Nih, dia pakai warna merah-merah gitu dari terasi. Terus ada seafoodnya ya, gitu. Terus ada udang, ada ayam, ini ayam. Terus ada acarnya. Tadi aku mesen ini nih. Udang sambal pete. Aduh, ngiler banget. Petenya banyak banget. Harum. Pan diam dulu.
tunjukin pelan. Oke. Wangi. Apalagi? Ini jengkol, men, jengkol. Udah lama banget makan jengkol, jengkol cabai hijau. Oh shit. Cabai hijaunya berasa banget. Coba aku pengen ngerasain di sini lebih enak enggak dari masakan mertuanya Bang Ipul. Jengkol mertuanya Bang Ipul kan enak banget tuh. Mantap. Cabai hijaunya orang Padang asli rancak banget. Kita coba nanti yang ini ya. Terus tadi aku juga pesen ini nih. Kerang ijo saus Padang. Oke. Yuk, kita mulai ya. Kita makan dulu ya. Oke, nanti kita kasih tahu rasanya. Enak banget. Pasti enak lah. Di langganan soalnya. Nah, orangnya udah makan. Tadi aku langsung nyobain jengkol. Karena favorit banget nih. Nah, ini jengkolnya cabai hijau. Karena dulu pertama kali makan jengkol cabai hijau itu di lamarannya Bang Ipul. Sebelumnya enggak pernah tahu kalau ada jengkol cabai hijau. Nah, kirain rasanya sama. Masih makan, empuk. Pokoknya dapet empuk banget. Cuma ini cabainya enggak fresh. Entah kenapa cabai yang orang enak banget yang di Padang. Padang. Lagi kan ini enak banget nih. Apa udangnya seger banget. Ah. Bukan udang beku, ternyata udangnya seger banget tuh sih pakai petai ya. Udang pakai petai. Oke. Enak, pedes. Gurih, manis. Asinnya berasa banget. Terus petainya masih fresh, masih kriuk-kriuk. Nah, ini kita coba nih. Kerang saus Padang. Jahe. Pertama kali dimakan langsung masuk ke dalam mulutnya tuh jahe. Pedes. Enak. Enggak amis. Seger ininya apa? Nih, kerangnya seger. Nasi gorengnya nih. Kita coba nih, suami aku makan nasi goreng. Komposisinya ini telur, udang tepung, ayam tepung. Ayam tepung. Terus dia telurnya di sini ada lagi ini bakso ikan, udah cumi, bakso ikan, cumi dia lengkap. Oh, di dalam nasi gorengnya terus ada udang juga. Ada udang juga. Ada baksonya juga. Bakso ikan, cumi, udang di dalamnya tuh. Terus nasi dia merah. Terus dikasih acar, enak acarnya. Jadi lauknya lengkap banget ya? Kan. Nasi goreng jagar. Makanya aku paling demen kalau kemari. Terus ada kerupuknya juga nih, kerupuk ada. Udang ya? Udang. Gimana rasanya, enak gak? Bumbunya gak lebay. Wangi. Rekomendasi nih kalau ke Jagarawa tuh. Wangi sekut ya? Terus dia ngasih isinya, isiannya nih gak pelit tuh cuminya tuh. Tuh cuminya tuh. Tuh. Cuminya gede banyak tuh. Banyak. Udang. Ini yang lagi habis, sop iga sama sop buntutnya habis. Nah, bye. Bye. Nah, kita lanjut makan dulu ya, teman-teman yang makan. Lagi ada di Tangerang, wilayah Cipondo dekat-dekat sini. Di dari Kosambi juga dekat, dari Cengkareng. Makan di sini nih. Jakarta juga kemana dekat. Jakarta deket tinggal keluar pintu tol Green. Terus di sini juga bisa buat acara-acara, di atas bisa buat lamaran, bisa buat meeting, bisa buat ulang tahun, bisa buat wedding juga ya. Nah, terus buat party gitu bisa deh. Terus ini langsung kita tuh view-nya tuh danau, danau Cipondo tuh bagus banget kan. Nah, dulu tuh aku sama suami aku private-nya di sini nih, di danau ini. Tadi di danau ini tuh ada dari restoran ini ke tengah danaunya itu ada jembatan-jembatan gitu, anjungan gitu. Nah, kita foto private-nya di situ. Tapi sekarang udah enggak ada lagi. Oh, beruntung banget kita 4 tahun yang lalu ada itu ya. Nah, tadinya juga kita mau nikah di sini ya sebenarnya ya. Cuma karena kapasitasnya dikit, cuma muat 200 sampai 300 undangan ya. Nah, jadi enggak jadi deh. Thank you ya Beb, udah ngajak aku kesini lagi. Mantap, Bro. Makasih juga udah buat aku bahagia di tempat ini. I love you Beb. Bye, dadah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dapat salam nih dari Jengkol Balado, cabai hijau. Bye. Bagian pembayaran, gua nggak ikutan, serem. Pak Idin, Cang Idin tuh.
cangilin anjir. Ih, ikannya itu apa ya, kerapu kali ya, kerapu tawar ya. Ini kayak lohan tapi nggak nong-nong. Tuh warna putih. Udah. Oke. Oke. Ayo, kita balik. Oke, siap, Bos. Jadi gimana sih? Tanaman orang dipoto aja, jangan diambil ya. Kita bisa tidur di kebon. Gimana? Oke, masakannya stabil. Stabil, nggak ada berubah, masih sama aja kayak gitu juga. Oke. Recommended ya? Bukan cincau. Bukan. Apaan? Udah, mau foto. Oh, udah dah, udah guys, videonya ya, dadah.